Berikut ini kami tayangkan barisan prosesi ibadah Minggu pada 25 Juni 2023 di puncak Gunung Simbolon. Segenap marga Simbolon beserta boru di seluruh dunia yang hadir pula sebagai pengkhotbah dalam acara ini, Preses HKBP Distrik 7 Samosir Pendeta Renjus Tinggultom STAMA beserta segenap hamba Tuhan lainnya, baik dari Gereja HKBP, Betel, dan Pentakosta, serta dari Gereja Katolik di dalam barisan prosesi. Dan akan ada pula anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum PBSI Dr. Effendi Simbolon beserta Bupati Samosir dan Bupati Simalungun dan Kapolres yang akan ikut di dalam barisan prosesi ibadah Minggu kali ini. Bisa kita saksikan sambutan yang meriah dari segenap penduduk di Gunung Simbolon, dan barisan pejabat negara ini akan datang ikut bergabung ke dalam barisan prosesi untuk memulai ibadah. Serta akan hadir pula ribuan orang dari Kabupaten Samosir ke tempat ini di HKBP ke HKBP Dolok Nauli di Gunung Simbolon, Kabupaten Simalungun. Barisan prosesi para hamba Tuhan tengah bersiap sembari disambutnya para pejabat negara yang akan datang dan ikut di dalam barisan prosesi. Dan ini merupakan peristiwa bersejarah di puncak Gunung Simbolon, Kabupaten Simalungun, di mana segenap marga Simbolon beserta boru dan bere akhirnya dapat menjalankan ibadah di Gunung Simbolon di Kabupaten Simalungun dalam rangka membangun tali persaudaraan dari Samosir dan di Gunung Simbolon di Kabupaten Simalungun, serta akan ada pula rapat kerja dari PBSI. Berikut ini kami tayangkan momen penyambutan anggota DPR RI Bapak Dr. Effendi Simbolon dan juga Bupati Simalungun dan Bupati Samosir, serta akan langsung dilanjutkan dengan prosesi ibadah yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 7 Samosir Pendeta Renjus Tinggultom STHMA yang akan dipimpin oleh protokol di dalam tayangan kali ini. Selama menyaksikan momen penyambutan dan prosesi ibadah di puncak Gunung Simbolon kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Ya, mari kita lihat. Setelah kita lihat ketua umum kita ibu yang cantik, kita lihat pengalanya membawa bendera putih, bahwa PSTI adalah milik semua. Sungguh agama dan kami membedakan bahwa PSTI peduli kepada semua lingkungan cinta Tuhan. Merah putih, dada luar biasanya hadiran ketua umum di Nagori Dolok Simbolon, bahwa PSTI ada milik semua suku, sudah mulai menuju Dolok Simbolon dan akan kembali nanti ke Dolok Simbolon. Sepertinya perayaannya sudah sampai. Luar biasa, ya. Salam, sudah hampir 3 minggu menunggu masyarakat Nagori Dolok, ketua kami beserta Bapak Bupati. Luar biasa. Luar biasa. Selamat semuanya. Langsung menuju. Karena ibadah akan kita mulai, maka kami daulat dan kami undang Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon beserta rombongan Samosir untuk kami daulat memasuki gereja HKBP Dolok Nauli untuk kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, sebelum untuk rombongan daripada Ketua Umum, bahagia senang hati hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kita sesuai dengan rencana Bapak Ketua Umum PSD Bapak Effendi Muara Sakti Simbolon. Kita beribadah bersama-sama di sini, yang Katolik juga beribadah, Metodis, GKPS dan sebagainya. Dan yang kita di sini juga ekumenis, kita boleh bergabung untuk beribadah dengan memakai denominasi gereja KBP di KBP Dolok Nauli Resort Bogor. Bapak Ketua yang terhormat dan Bapak Bupati Samosir, Bupati Simalungun. Ini kami mempertahankan diri dulu sebentar sebelum kita bersama-sama untuk masuk ke ruang ibadah. Saya sendiri Pendeta Ligat Simbolon, Pendeta KBP di Kantor Distrik Depok Bolos Sukabumi, Kalimantan Barat, sebagai Departemen Kerohanian di PSB.
ini Bapak Preses kita, Bapak Pendeta Ren Justin Gulto, MA, Preses AKBP Distrik 7 Samosir. Nah, bersama kita berjumpa dengan Bapak Bupati Samosir, Bapak Pandigo Gultom Martopak Joina. Ketemu nih. Dan yang lebih luar biasa, ya pemerintah setempat, Bapak Bupati Simalungun, Bapak Sinaga. Oke, terima kasih. Ini Bapak Pastor Sitanggang dari dosen seminari menengah Lapangan Pulang, Sinangsa. Ini Bapak Pendeta Roni Simbolon dari Gereja Bethel Indonesia, Jakarta. Satu lagi Bapak Francis Simanjuntak, dosen STTKB, Bapak Serama STTKB Mabes Antar. Dan Bapak Dr. Richard Ricardo Turnip dari STT, dosen STTKB Mabes Antar. Terima kasih. Dan situasi Bolon siap untuk melayani kita, Bapak Ketua. Bila Tuhan rangkaian demi rangkaian berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak. Ampuni kami Bapa dan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, yang untuk prosesi tolong lonceng nanti dibunyikan. Pengkhotbah pada